Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustafa Isai. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi terkait dengan cara pengisian rencana umum pengadaan atau RUP melalui aplikasi Sirup untuk tahun 2024. Untuk tahapannya Bapak Ibu ya, di sini ada dua user, yang pertama KPA, yang kedua adalah PPK untuk KPA itu yang dikerjakan adalah generate RKA dan juga pendelegasian terhadap PPK dan yang terakhir adalah mengumumkan. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, saya akan coba untuk login menggunakan user KPA terlebih dahulu. Ini akan saya coba login ya Bapak Ibu. Submit. Nah, ini tampilan awal ya Bapak Ibu. Ketika bapak ibu sudah berhasil login, pastikan ketika sudah login pun di sini eh, tahunnya adalah tahun 2024. Untuk melakukan penarikan data, silakan bapak ibu pilih di sini ya bapak ibu. Di sini ada kelola pengguna. Di sini untuk penarikan datanya adalah di tarik data RKA 2024. Ini sudah muncul ya bapak ibu menunya. Dan untuk bapak ibu saat Bapak Ibu akan melakukan penarikan data RKA-nya, di sini ada catatan ya Bapak Ibu, data yang tarik merupakan API dari aplikasi Sakti milik Kementerian Keuangan. Kemudian pastikan Anda mengisi kode Satker sesuai dengan kode Satker pada aplikasi Sakti. Kemudian data dapat ditarik kembali apabila terdapat pergeseran anggaran. Akan saya coba generate atau tarik ya Bapak Ibu, klik generate. Mohon tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah 100% ya Bapak Ibu nah, ini tandanya sudah tertarik ya Bapak Ibu nah, di sini tanggal penarikan terakhir tanggal 30 November 2023 setelah proses penarikan data rencana kerja anggaran melalui menu generate RKA ini selesai Langkah selanjutnya KPA melakukan delegasi PKKR ke PPK. Masih di bagian menu kelola data ini ya Bapak Ibu. Di sini ada kelola PKKR. Tinggal klik saja. Di sini ada dua program ya Bapak Ibu di Satker kami. Di sini ada tulisannya integrasi. Ini menunjukkan bahwa data ini merupakan hasil data integrasi antara aplikasi Sirup dengan Aplikasi Sakti ya nah, untuk melakukan PKKR silakan Bapak Ibu klik saja di sini ya Bapak Ibu. Silakan klik lagi sampai bagian terakhir ya Bapak Ibu. Nah di sini siswa penerima pos ini karena dana pos ya Bapak Ibu. Untuk langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu di sini ada ubah, kemudian pilih alasan. Di sini alasannya delegasi kepada PPK, kemudian isikan di kotak sini delegasi kepada PPK. Kemudian delegasi kepada PPK di sini pilih nama PPK-nya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik simpan. Nah, apakah data yang diimputkan sudah benar. Ketika sudah benar, silahkan Bapak Ibu klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nama PPK-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, karena ada dua program tadi ya Bapak Ibu, akan kembali ya Bapak Ibu. Saya kembali ke tadi yang belum didelegasikan. sama seperti tadi prosesnya ya Bapak Ibu tinggal klik-klik saja sampai yang terakhir di sini ya Bapak -Ibu. nah, di sini layanan perkantoran sama seperti tadi alasannya Kemudian pilih nama PPK-nya, kemudian Bapak Ibu klik simpan. Ini nama PPK-nya sudah muncul, akan saya coba cek langsung di sini ya Bapak Ibu, ke menu pertama. Nah di sini akan saya cek lagi apakah nama PPK-nya sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, Bapak-Ibu. Ketika pendelegasian PKKR kepada PPK sudah selesai, maka untuk sementara KPA itu sudah selesai sampai sini ya, Bapak-Ibu. Langkah selanjutnya untuk penyusunan rub nanti silakan Bapak-Ibu login menggunakan user PPK. Jadi, di sini untuk KPA-nya sementara cukup ya, Bapak-Ibu, dilanjutkan ke akun PPK. Untuk PPK loginnya silakan mengakses uh, LPSE di LPSE Kementerian atau lembaga Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu. Ini karena saya satkernya adalah satker Kemenak maka saya mengakses lpse.kemenak.go.id ya Bapak Ibu. Uh, silakan klik login, kemudian pilih non penyedia kemudian klik login silahkan masukkan kode keamanan yang sini ya Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya di bagian atas ini ya Bapak Ibu ada aplikasi e procurement lainnya klik saja selanjutnya scroll ke bagian bawah ya Bapak Ibu di sini ada aplikasi sirup masuk production production ya Bapak Ibu. Ini saja. Selanjutnya di bagian sini pilih di struktur anggaran terlebih dahulu. Nah, di sini apakah sudah pas ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu cek di sini terkait dengan uh, belanja barang kemudian belanja modalnya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya PPK melakukan identifikasi dan membuat paket grup Nah, silahkan di sini di bagian rup, di sini, ya, bapak ibu pilih rencana kerja anggaran kemudian pilih programnya kegiatan klasifikasi rincian output kemudian komponen nah, silahkan uh, diidentifikasi ya bapak ibu uh, pilih di sini misalnya belanja keperluan perkantoran ini apakah di sini Penyedia atau Lola silahkan Bapak Ibu uh, pilih di sini ya. Uh, jika dalam satu uh, komponen ini pengadaan semua, silahkan Bapak Ibu klik klik pengadaan atau Lola klik Lola semuanya. Namun ketika dalam satu komponen ini ada yang penyedia dan dan Lola silahkan Bapak Ibu pilih masing-masing. Di sini di satker kami itu ada yang dalam satu akun itu ada penyedia dan juga ada swakelola ya pak ibu. Ini belanja mebeler pengadaan ya pak ibu. Uh, kemudian untuk honor-honor ini swakelola maka ada walaupun dalam satu akun ini dibedakan ya bu ibu ada uh, penyedia dan juga ada swakelola. Namun ini Mountier bukan, kalau NP ini adalah non-pengadaan Non-pengadaan itu semisal kayak bantuan sosial Ini akan saya lakukan identifikasi semuanya ya Bapak Ibu Setelah dilakukan pengidentifikasian semuanya eh, Pemilihan penyedia, swakolola, mountier atau non-penyedia nah, Silakan Bapak Ibu lihat status identifikasi terlebih dahulu eh, Pastikan ya Bapak Ibu pastikan eh, paku belum teridentifikasi ini sudah nol ya Bapak Ibu. Jadi ini eh, tandanya Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi semuanya. Nah, setelah eh, pastikan semuanya teridentifikasi, silakan Bapak Ibu lakukan generate paket. Ini sudah tergenerate ya Bapak Ibu. Lihat status kembali. Di sini 0 kemudian di sini ada keterangan kendala paket berhasil. Mohon cek paket tersebut pada menu penyedia atau kelola di sini. terdapat pembagian Bu di kelola ada 267 di pagu penyedia ada 359400. Setelah itu silakan Bapak Ibu lanjutkan ke program yang lainnya ya Bapak Ibu. Untuk caranya sama ya Bu seperti yang tadi. Nah, jadi sini akan saya identifikasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini sudah saya lakukan identifikasi semuanya. Nah, di sini sudah aku belum teridentifikasi sudah nol ya Bapak Ibu. Maka selanjutnya saya generate lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini generate sudah berhasil ya Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan identifikasi, langkah selanjutnya membuat paket RUB, ya, baik itu penyedia maupun swaklola Masih di menu RUB ini, ya, Bapak-Ibu. Pilih di sini yang penyedia terlebih dahulu, ya, Bapak-Ibu. Nah, silahkan Bapak-Ibu, terapkan filter. Nah, di sini ada beberapa uh, paket, ya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, melengkapi data informasi terkait dengan paket yang sudah dibuat caranya silahkan Bapak Ibu pilih di bagian kanan sini ada lengkapi paket penyedia ya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu pilih provinsinya kemudian kabupatennya dan lokasi pekerjaannya ya Bapak Ibu di sini Selanjutnya, untuk spesifikasi pekerjaannya, silakan Bapak-Ibu eh, lengkapi ya Bapak-Ibu. Kemudian, dananya di sini, Radipa ini bukan ya Bapak-Ibu, untuk tahun anggarannya 2004, asal dananya Rupiah Murni. Kemudian, ke bawah jenis pengadaannya, ini pengadaan barang. Selanjutnya, produk dalam negeri, iya. Usaha kecil operasi, iya. Selanjutnya pengadaan dikecualikan tidak ya. Rencana mod metode pemilihan eh, pengadaan langsung ya pak ibu. Kemudian pemanfaatan barang pilih akhirnya adalah pilih ya 2024 ya pak ibu. Desember kemudian awalnya adalah Januari pelaksanaan kontrak eh, akhirnya Desember, kemudian awalnya juga Januari. Kemudian pemilihan penyedia akhir itu Desember. Silahkan bulan akhir pemilihan setelah bulan awal pekerjaan. Ya, Pak Ibu. Silahkan, Bapak -Ibu. Silahkan uh, Bapak-Ibu. ini 2024 ya Bapak-Ibu. Untuk pemilihan penyedia ini di awal bu, awal bulan ya Bapak-Ibu. Nah, akhirnya Kemudian ini juga awal bulan ya Bapak-Ibu. Selanjutnya silakan Bapak-Ibu simpan. Untuk langkah selanjutnya silakan Bapak-Ibu isikan yang lainnya juga ya Bapak-Ibu. Lengkapi seluruhnya akan saya lengkapi ya Bapak-Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, paket penyedia berhasil dibuat semuanya. Sudah saya lengkapi untuk earphone informasi paketnya. Langkah selanjutnya setelah dilengkapi kembali di sini ya Bapak -Ibu. Di sini ada FD yaitu finalisasi draft. Akan Bapak Ibu centang semuanya. Jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan Bapak Ibu centang semuanya untuk finalisasi ya Bapak Ibu. Kemudian Pilih di sini klik finalisasi paket penyedia. Apakah anda yakin akan finalisasi paket-paket pengadaan ini? Nah, klik finalkan. Nah, paket berhasil difinalkan. Setelah paket penyedia ini sudah selesai, langkah selanjutnya ke bagian yang swakelola ya, pak ibu. Untuk langkahnya sama seperti tadi ya, pak ibu. Nah, seperti yang eh, waktu di paket penyedia, akan saya lengkapi terlebih dahulu ya, pak ibu. Nah di sini kalau untuk yang swakelola itu ada tipe swakelolanya ya Bapak Ibu ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kita pilih tipe 1 ya Bapak Ibu. Sama untuk di sini itu sama untuk pengisiannya. Uh, kalau untuk yang sua kelola ini lebih simple ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik simpan, maka paket suap kelola berhasil dibuat. Uh, nanti akan saya lengkapi semuanya ya Bapak Ibu sampai nanti tahu finalisasi. Untuk informasi paket suap kelola sudah saya lengkapi semuanya. Langkah selanjutnya tinggal finalisasi draft ya Bapak Ibu, seperti pada yang uh, paket penyedia tadi. Silahkan Bapak-Ibu checklist semuanya ya Bapak-Ibu. Kita satu-satu bisa juga langsung semuanya. Tinggal klik ini finalisasi draft. Apakah Anda yakin akan finalisasi paket-paket pengadaan ini? Klik finalkan. Di sini paket berhasil uh, difinalkan ya Bapak-Ibu. Setelah seluruh paket di... Kenalkan baik yang swak maupun yang penyedia, silakan Bapak-Ibu langkah selanjutnya login kembali di akun KPA. Ini login ya Bapak-Ibu, akun KPA, untuk melakukan pengumuman atau umumkan. Pastikan juga di sini tahunnya tahun 2024 ya Bapak-Ibu, pilih di bagian RUK di sini. Di sini yang diumumkan, baik itu penyedia maupun swakelola juga diumumkan. Pilih terlebih dahulu saya di penyedia ya bapak ibu. Terapkan filter. Kemudian di sini ada, oh ya bapak ibu, ini oh silakan bapak ibu centang saja. Silakan bapak ibu klik umumkan paket penyedia. Apakah anda yakin akan umumkan paket-paket pengadaan ini? Silakan klik umumkan. Nah, tadi masih ada yang belum diumumkan ya, bapak ibu di set yang kedua. Silakan lanjutkan ya, bapak ibu. Kemudian umumkan. Nah, ini baru di paket penyedia. Kemudian di paket lola ya, bapak ibu. Terapkan filter. Kemudian sama seperti yang tadi ya, bapak ibu. Tinggal dicentang saja. Nah, kemudian Klik umumkan paket swaklola. Ini paket berhasil diumumkan dengan demikian maka eh, tahapan dari awal sampai akhir untuk pengisian rub sudah selesai. Demikian yang bisa saya bagikan ya Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Tentunya banyak kekurangan dan kekeliruan saya mohon maaf. Subhanallah, Almuhfikillah Akhwamitorik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.